Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus Miss Vlog. Video kali ini masih tentang arsitektur ya. Ini bahas rumah. Tentu bahan laptop masih belum ada, jadi bahas tentang arsitektur dulu. Kayaknya ini adalah rumah 8,2 x 8,5 hampir persegi dengan dua limas, limas besar dan limas kecil. Nah, itu ada, itu bukan kipas angin ya. Itu bukan kipas angin, ini adalah wind turbine. Ini saat ini prosesnya adalah pemasangan untuk genteng keramik. Genteng keramik merek KIA. Kenapa pilih genteng keramik ini? Padahal mahal ya. Karena dia glowing banget ya kalau dilihat dari jauh dari bawah seperti ini. Glowing dan warnanya tuh mengkilatnya sangat awet sekali ya. Bahkan tuh di atas 10 tahun masih mengkilat. Beda dengan yang dicat manual ya. Karena ini dari info yang saya dapat tuh genteng ini dicat menggunakan serbuk kaca, jadi mengkilap banget. Oke, masuk ke dalam. Kemarin ada yang ketinggalan tuh bagian kamar mandi yang kecil ya. Ya, kamar mandi kecilnya tuh sebelah tangga. Nah, ini tangga buat ke lantai 2. Cuman lantai 2-nya tuh nggak tinggi ya. Cuma 2,5 meter. Jadi di atas kamar mandi dalam yang di kamar dan kamar mandi yang di luar sini. Nah, ini ukurannya cuma 1,4 x 1,4 untuk kamar mandi bagian luar ya, maksudnya di luar kamar. Ini untuk lebar tangganya sekitar 80 cm. Nah, ke sana. Di sana ada glass box ya. Biar tangganya tuh terang ya nantinya. Terus di sebelahnya sini juga nanti akan dipasang glass box. Nah, di atas sana itu masih bolong ya. Jadi nanti akan dipasang glass box dan di sini glass box, di sini luster ya. Ini untuk lantai 2-nya, kita naik ke atas. Nah, ini lantai 2-nya. Atapnya juga limas, limas kecil ya. Seperti ini. Ini ketinggiannya juga 2,5 ya, sampai ring ini 2,5. Di sana ada jendela besar 2 meter ya. Kanan kiri akan dipasang luster untuk kanan kirinya. Di sebelah sini ada bolong yang akan dipasang glass box. Di sana sini buat kamar santai. Di sini ada TV. Kalau dipasang TV ya. Di sini akan dipasang pagar. Nah, ini pengkabelan sudah dipasang ya, nicil. Ini cukup banyak untuk kabelnya. Karena lampunya banyak. Ada berapa lampu? 1, 2, 3, 4, 5 di luar. 7, 8 ya, ada 8 lampu, 9 sama di bagian sini tengah. Nah, ini ketinggian 2,5 dari atas sini. Nah, nggak terlalu kelihatan tinggi ya. Nah, ini yang lampu bagian luarnya. Akan dibikin downlight ya. Downlightnya pakai lampu 5 watt Philips. Ini lubangnya 3 in. Ini full pakai bata ringan ya. Atau Hebel. Nah,
itu ada yang berlubang itu nantinya buat exhaust ya. Buat exhaust biar udara panas di sini keluar ke sana ya. Jadi bagian sini atap untuk plafonnya akan dibikin di atas exhaust ya. Di sana. Oke, itu sudah jelas untuk kincir anginnya ya. Oke, turun ke bawah. Nah, ini bata ringannya. Blascon ya. Untuk harga saat ini sekitar 600 ribuan per kubik. Yang dipakai adalah genteng keramik merek KIA KW1 ya. KW1 lebih harganya lebih tinggi daripada KW2. Lainnya adalah keramik yang dipakai untuk talang, biar talangnya nggak rembes nggak bocor ya. Ini pakai keramik yang paling murah, ukuran 40-40, harganya 40 ribuan. Oke, lanjut, ini ke bagian dapur ya. Rencana ini akan pakai jendela 120x120 tingginya. Bahan yang dipakai itu jendelanya UPVC ya. Barangnya dari gudang. Oke, langsung saja ke sana. Oke, menuju gudang. Nah, ini gudangnya lumayan berantakan, mohon maaf. Nah, ini yang dipakai ya. UPVC-nya ini bikinan pabrik ya. Aton ya. UPVC. Kalau di sana ada pintu UPVC juga. Itu buat kamar mandi yang luar, di luar kamar. Untuk yang kamar mandi di dalam kamar itu belum ya, belum ada pintunya. Kalau ini buat pintu kamar ya. Ini baja, bahannya baja. Harganya 4.500.000. Pintu baja fortress ya. Ini tingginya 220, lebarnya 90. Kalau yang pintu kamar mandi itu UPVC juga, harganya sekitar 1.700.000. Itu mereknya lupa saya ya. Nanti akan disertakan di sini di video aja nanti kalau udah jadi. Dia bagus juga, bahannya seperti kayu tapi dia UPVC. Ini adalah ris pelang yang dipakai ya. Ini belum dipasang karena dipasang di limas yang kecil yang di atas lantai 2. Ini merek Nusa. Dicat dengan dua lapis coklat muda hampir kuning dan coklat tua biar uratnya kelihatan ya, biar ulir kayunya kelihatan. Oke, demikian untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.